Ya ini dia sahabat super, cahaya Projibilet WST Gen 2, cahaya dekat ya, bukan jauh. Jala, dalam keadaan jalan kering. Nah ini jalannya kering. Terus gimana kalau jalannya basah? Ini dia. Nah ini jalannya basah. Jadi posisi jalan kering sama jalan basah ini ada perbedaan ya. Kalau tuh jalan basah ini dia lebih cenderung menyerap cahaya memang. Tapi meski begitu segini cukup jauh, cukup nembus begitu. Ya ini dia ya tuh. Lampu jauh dekat, posisi tidak hanya jalan basah tapi lagi hujan juga. Ini dari siang nyampe sore, bukan nyampe sore, nyampe malam. Siang, sore, malam hujan. Sangat lebat juga dan lama juga. Oke, ini dia sahabat super, kali ini ada permintaan kiriman paket reflektor, jadi tinggal colok saja reflektor CRF menggunakan WST Gen 2 AE BMW dan kromnya dicat hitam. Ada demonya juga tentunya. Dan kita harus mengetesnya dulu, memastikan bahwa barangnya berfungsi sebelum kita masukkan ke dalam dus atau kita packing. Nah, pernapasan. Nah, ini kita tutup. Tidak lubang, nanti gampang masuk air dan debu. Pernapasan ada 3. Ini mohon dilihat sedikit kepada yang punya barang ini. Nanti silakan ini ditempelkan ke aki yang 2 kabel ini ya. Hitam ke negatif, merah ke positif. Lalu ini di bagian depan. Ini tinggal menempelkan soket Malih 4, senja ini sudah. Sisanya hanya ini saklar on off. Ini motor desain dalam keadaan original seperti ini. Sangat mudah sekali. Sekarang kita tes. Sebelum kita masukkan ke dalam dusnya, sebelum kita packing, kita bawa ke ekspedisinya. Kalau ditanya apakah kita jual online, kita jawabnya tidak. Karena ini seperti biasa, prosesnya itu DP dulu, sekian. Silahkan konsultasi saja di WhatsApp kita. Lalu penyiapan barang, pengerjaan selesai diinfokan, pelunasan kirim. Ini namanya DE merah AIBMB putih. Sangat mudah sekali ya untuk pemasangan kabelnya. Desain ada relay juga. Untuk krom di cat hitam silahkan request saja karena cat gratis. Pokoknya harganya murah, 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 murah. Tapi sebenarnya agak mahal juga. Nah ini ya, kita tes lampu dekatnya, jauhnya. Nah ini lampu dekat. Sebentar, kehalangan kabel cahaya. Nah ini lampu dekat. Ya, WST Gen 2. Lampu jauhnya juga. Ya, berfungsi ya. Jadi kita dokumen sebagai bukti juga, sebagai informasi bahwa barangnya juga sudah selalu kita tes sebelum kita masukkan ke dalam dusnya. Oke, kita packing, lanjut ekspedisi, kirim nanti dicetak nomor resi, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang punya barang ini nanti pasangnya semoga lancar, barangnya awet juga karena sangat mudah ya, sudah dijelaskan. Tempel ke aki, soket original, soket senja, selesai. Dan selamat mencoba di jalan gelap, di trek-trek, kalau di motor trail gini, di trek yang sulit atau di alam, di hutan, lereng-lereng itu bisa ya. Beda dengan motor yang komersil, yang bebek-bebek atau metik-metik, itu di jalan raya untuk desainnya. Nah ini packing kita coba menggunakan kayu sedikit supaya memastikan bahwa di ekspedisi nanti, wah ini ada kayu sedikit, mungkin ini barang yang pecah belah, mungkin gitu ya. Jadi untuk menghindari benturan-benturan, kalau kita kasih kayu sedikit, jadi supaya diperlakukan secara khusus atau secara hati-hati begitu ya, mudah-mudahan. Oke, ini dia sahabat super, ini kiriman untuk mana saya juga lupa. Biasanya kita tulis di bagian belakang nanti. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat super dimanapun Anda berada, di dalam negeri, luar negeri, seluruh dunia, atau yang ada di penghuni bumi gitu ya. Penghuni bumi banyak banget. Salam sehat, salam sejahtera khususnya untuk sahabat super yang ada di mana ini? Cikaum, Kota Subang. Nah, sehat selalu. Dan ini langsung cetak nomor resi. Nah ya, ini dia keyboard untuk mencetak nomor resi. Oke, untuk sahabat yang super dimanapun Anda berada, barangkali berminat, langsung saja di nomor WhatsApp kita yang ada di tentang dan komunitas. Tapi kedua sama sih tetap slow respon.
GTWA tanya jawab pagi dan malam hari saja, waktunya terbatas dan waktunya kita bagi-bagi. Sekian dan terima kasih. Next informasi, next video di info selanjutnya. Wassalam, bye bye. Dah. Murah.